Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pendekar Agraris, saya Jamil Soherman, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram, akan melaporkan semua kegiatan praktek kerja lapangan dengan judul Budidaya Jamur dengan Media Tongkol Jagung di Pekarangan Rumah. Adapun cara budidayanya yaitu, pertama, menyiapkan tempat budidaya dengan ukuran 3x1. Kedua, menyiapkan bahan seperti dedak, urea, ragi tape. Selanjutnya, campurkan semua bahan tersebut hingga merata dan pisahkan menjadi dua bagian. Cara pembuatannya yaitu, setelah tempat sudah siap untuk digunakan, tumpuk tongkol jagung dengan tinggi lebih kurang 15 cm. Sebelum dilakukan penumpukan tongkol jagung tersebut, alasi terlebih dahulu. Selanjutnya, taburkan secara merata bahan yang telah dibagi dua tadi. Setelah proses penaburan selesai, tutup kembali dengan menggunakan tongkol jagung setinggi kurang lebih 15 cm. Kemudian taburkan kembali bahan campuran tadi. Setelah semua selesai dilakukan, siram dengan air bersih sampai basah, kemudian tutup rapat dengan menggunakan terpal. Penyiraman dilakukan 2x sehari agar menjaga kelembapan pada media jamur tersebut. Pemanenan dapat dilakukan pada sore hari dan dilakukan setiap hari. Pemanenan dapat dilakukan selama 1 bulan sesuai dengan perawatannya. Apabila pemanenan tidak dilakukan per hari, maka jamur akan mekar dan menghitam pada keesokan harinya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.